Aceh Haji Mujakir Manaf berterima kasih dan juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas prestasi para atlet Aceh pada gelaran Pekan Olahraga Nasional ke-19 di Jawa Barat. Pemerintah melalui KONI Aceh memberikan penghargaan berupa bonus kepada para atlet yang telah membawa pulang 8 emas, 7 perak, dan 9 perunggu di Bumi Iskandar Muda. Mujakir Manaf yang juga ketua KONI Aceh patut berbangga, pasalnya perolehan medali Aceh bukan hanya memperbaiki peringkat perolehan medali dari PON ke-18 di Riau pada 2012 lalu, tapi juga memecahkan rekor baru. Wagub menegaskan, ke depan pemerintah Aceh akan berkomitmen sepenuhnya untuk meningkatkan fasilitas sarana dan juga prasarana olahraga di Aceh, sehingga prestasi atlet bisa menjadi lebih baik. Rekor PON Jabar juga dipecahkan oleh lifter angkat besi putri Aceh Nurul Akmal dengan rekor angkatan clean dan juga jerk dari 132 kg menjadi 133 kg. Selain itu, Fuad Ramadan Atletik Aceh juga berhasil memecahkan rekor nasional. Untuk rekor tersebut, Wagub kembali mengguyur bonus kepada Nurul, yaitu uang senilai 10 juta rupiah. Untuk rincian bonus kepada para atlet yang memperoleh emas adalah sebagai berikut. Emas perorangan mendapatkan bonus uang tunai senilai 250 juta dan 300 juta kepada peraih emas beregu, sementara pelatih diguyur bonus sebesar 200 juta. Kepada masing-masing atlet peraih emas, KONI juga memberikan satu unit sepeda motor. Peraih perak perorangan juga mendapatkan bonus yang tidak sedikit. Pemerintah melalui KONI Aceh memberikan uang tunai senilai 60 juta serta 100 juta kepada peraih perak beregu. Sementara pelatih mendapatkan bonus 40 juta. Untuk peraih perunggu, KONI juga memberikan bonus 30 juta dan 40 juta untuk perunggu beregu serta 30 juta untuk pelatih. Sementara itu, peraih perak eksibisi KONI juga memberikan bonus 20 juta serta 10 juta kepada pelatih. Peraih perunggu eksibisi diberikan bonus sebesar 10 juta dan 7,5 juta kepada pelatih.